Assalamualaikum. Video ini diambil saat ulang tahun saya, Ahad 29 November 2020. CCS tipis-tipis di hari ulang tahun saya yang masih era pandemi COVID-19. Semoga COVID-nya segera berlalu ya guys. Tulisan ini ada di Kompasiana. Linknya ada di bawah di deskripsi. Jarak dari Villa Nova Senggoriti ke Lembah Indah Malang bila naik mobil kurang lebih 1 jam 53 menit atau 48,6 km. Wisata baru ini belum lama diresmikan oleh Bupati Malang. Berada tidak jauh dari wisata religi Gunung Kawi yang udah kesohor. Semoga Lembah Indah Malang bisa dikelola dengan baik dan terus maju dalam dunia kepariwisataan di Malang Raya untuk dunia, menjadi salah satu destinasi wisata favorit selain kota wisata batu dan pantai-pantai indah yang ada di Malang Raya. So, kemacetan wisata yang berkunjung ke Bumi Arema tidak hanya di beberapa titik saja dan bisa diatasi kemacetan kan di wilayah Malang Raya karena sudah banyak pilihan wisata-wisata yang menarik, baik itu di Kabupaten Malang, di Kota Malang maupun di Kota Wisata Batu. Lokasi Lembah Indah Malang ini tepatnya berada di Desa Balesari, Kecamatan Najung. Banyak titik-titik spot foto yang layak untuk dibagikan ke sosial media kalian. Di sini juga ada penginapannya, itu yang seperti tenda dan berwarna putih. Untuk dalamnya atau harganya bisa kalian cek di Google atau di YouTube para YouTuber lain yang sudah review penginapan di Lembah Indah Malang. Misalkan Lembah Indah Malang ini bisa ditambah dengan tanah wisata seperti waterpark yang tentu jadi pilihan favorit para foto-foto. Di sini akan saya aku juga gaya-gaya nasi saya yang keren buat jadi rujukan kalian. Mbaknya oke.